Hello, hello, assalamualaikum. Okay, so ini bukan video macam ya, ini bukan video cak-cak-cak baru terpajak. Hari ini video saya just nak share satu, saya nak share apa? Kaitan dengan spek kacamata. So saya sekarang dalam perjalanan pulang ke rumah. Ada sekarang hujan sangat lebat. So saya nak share, saya nak buat review sikit tentang ada satu kacamata ataupun spek night vision dan night vision. Ini harga tak, saya beli tu hari tak sampai RM30 dah, tak sampai RM30, dalam RM25 something macam tu lah, tak sampai RM30 lah dia punya harga. Dia punya brand Roshari, R-O-S-H-A-R-I. Okay, so the spec night version lah, so dia warna kuning. Okay, sebelum ni saya dah pakai waktu malam, drive malam. Alhamdulillah, berbaloi, penggunaan spec ni berbaloi. Dia membuatkan pemandu kita lagi berkesan lah, lagi okay, sebab dia tak sih, dia dapat mengelakkan kita daripada silau dan kita punya pandangan lebih clear pada malam. So yang ni saya dapatkan, saya tak, ini bukan video apa, saya dapat permission daripada video ni, saya tak dapat apa-apa, saya just berkongsi saja, just berkongsi apa yang saya guna dan saya rasa benda ni elok, benda ni baik dan okey. So saya rasa saya patut kongsi dengan anda semua. So hari ini, ini bukan sekarang, saya memandu dalam keadaan hujan. So kita cuba, kita tengok macam mana. Okey tak okey? Tanya saya, kalau saya mancing pakai spek kuning, spek ni lah, bukan spek just untuk gaya. Bukan spek ni saya beli bukan untuk gaya, saya beli memang untuk menambah baikkan kelihatan saya ketika memandu waktu malam dan juga pada waktu hujan lebat. So sekarang apa yang saya saya tengok sekarang, dengan penggunaan spek night vision ni, alhamdulillah, walaupun dalam hujan lebat, tapi dalam hujan lebat kita punya pandangan, kita punya view dia jadi, sebab dia warna kuning, dia jadi macam kuning, tapi kuning dia tu bukan kuning ni, kuning dia apa, menunjukkan keadaan, membolehkan kita tengok keadaan jalan tu lebih clear dan terang. Okey, biasa kalau kita memandu dan dengan pandangan biasa, dia macam berkabus. Okey, so dia hujan, maklum hujan kan. So kalau pakai spek ni, alhamdulillah dia clear. So spek ni saya beli dekat online saja, dekat Shopee. Yang ni saya beli dekat Shopee, harga tak sampai RM30. Okay, so itu saja posisi saya. Maaf video ni sebab saya punya pemegang handphone dekat dalam kereta saya, dia punya apa, punya leher dia tu dah lembik. So dia tak boleh berdiri tegak. Alright, so dia tak boleh berdiri tegak, so dia agak tunduk sikit lah. So kalau anda, Saya bukan promote lagi sekali, saya tekankan saya bukan promote, dan saya tak dapat apa-apa commission, saya tak dapat apa-apa keuntungan pun daripada video ni. Saya just berkongsi benda baik saja dengan anda semua, sebab
saya rasa spek ni, kacamata ni membantu saya ketika memandu waktu malam dan ketika hujan lebat. Okey. Okey, so setakat itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Cak baru ke pasang. Tak ada. Itu tak ada. Okey, so video pacak cak ada. Yang baru dah ada. Saya dah release kan. So untuk video ini, video suka-suka, video sharing is caring. Okey, sampai di sini saja. Saya nak fokus pada pemanduan saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Sehingga kita berjumpa lagi di live video. Okey, itu saja. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Peace you.